Kita masuk ke Pacitan nih. Tuh, tulisannya anyar. Iya, ini apa? Pacitan. Nah, ini kita udah masuk Pacitan. On the way sampai ke pantai. Nah, situ pemandian air hangat, Monumen Sudirman. Ada tempat mandi air hangat juga di sana. Nih, setelah di Gemah Harjo ada jalan turun, kita ketemu hutan pinus. Nah, ada tempat rekreasi baru naik di hutan pinus ini. Ada tulisan ini, Anda memasuki kawasan hutan Mulut Mulyo PS Mulut Mulyo KPH ini lab PS. Di atas ada spot-spot foto, kita coba naik ke atas ya. Katanya cuma 100 meter. Oke, hutan pinus semua. Nih, kita sampai di atas. Bapak lagi panen. Ngeten niku panene pinten dinten sepan deh, sepan Pak. 15 dino. Oke, hutan pinus kabeh iki nah. Pinten tak munggah Pak? Oh, dalane ning sor kono. Nih. Udah ke atas jam 11. Ternyata ininya rusak. Area fotonya. Nah, darah ini piye? Eh, jalannya di bawah sana aja jurusan. Kalau ke sana ke Pacitan, ini dari Ponorogo. Pemandangannya keren. Munggah kae dulu ning nggon tangga-tangga. Sik. Ayo. Nah, di atas ada tangga-tangga naik ke hutan pinus. Ya jelas. Api ini kene. Nah, gue foto api. Tuh, keren toh. Nah, dah. Nah. Oh iya, mana? Eh. Nang upin-ipin apa jenenge? Ketah pinus. Ketah pinus. Ini tampungan di sini dipanen kayak ketah kayak pak karet. Kayak dipanen setiap, kalau ini di pinus ini dipanen setiap 2 minggu atau 15 hari. Nah, gue nak tempat duduk-duduk biasa nih. Wah, bawa hamok bagus ya.
Enggak. Nih, Pacitan. Keren. Wes, lagi nanti. Oke, kita turun dan selanjutnya perjalanan ke Pacitan Kota. Ini di sini ada Deres Pinus. Panennya katanya 15 hari sekali. Hai, kumpul. Yes, jalan turun. Perjalanan di Pacitan masih seperti ini terus. Ini udah sampai di Tegalombo.